Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pecinta Kijang Mania Senusantara. Jumpa lagi dengan channel Mesa Official. Sore kali ini saya mereview Toyota Kijang Pickup ya, tahun 1990, bernopol AE Ponorogo, Jawa Timur. Untuk pajaknya hidup, suratnya lengkap. Untuk plus minusnya unitnya ya, silahkan disimak sampai akhir biar tidak gagal paham ya. Untuk jenis baknya ini orisinil, berjenis bak Seber ya. Cuma unitnya ini keseluruhan sudah kebiur ya, alias repen, cat ulang. Seperti ini ada dempul sebagian yang pecah-pecah. Untuk gearnya telat sekali ya mirsa ya. Untuk dinding kabin, pintu ya, ini berondong seperti ini. Catnya sudah waktunya tambah sulam ya. Cuma ini saya review apa adanya. Monggo dicermati ya, silahkan disimak baik-baik biar Anda yang fanatik atau yang cari Kijang Pickup biar lebih detail ataupun jelas ya tentang unit ini. Untuk pajaknya sendiri bulan 9 tahun ini ya, anti nopol. Untuk pajaknya per tahun 700.000. Untuk ban-ban keseluruhan masih tebal, original, bukan furniture ya. Bannya masih 85% semua, seperti ini bannya. Untuk segi body ya pemirsa ya, ini plus minusnya saya kasih paham. Nah ini ada tempel yang kroa ya, atau melepuh-melepuh seperti ini ya, merintis. Catnya waktunya tambah sulam. Untuk atap ya masih original, talangan utuh. Untuk pintu juga masih presisi, dan untuk dalam ini masih serit ya, masih original, masih layak ya. Yang jelas tidak kropos, tidak ada kropos ya, cuma ada dempul yang retak-retak ya. Untuk interiornya masih oke lah, masih keren. Ini dashboardnya juga masih lempeng, tidak ada pecah ataupun tambalan ya. Ini untuk lantainya masih bawaan. Untuk gigi transmisi ya, transmisinya sampai 5 mundur ya, 5 tread. Untuk pickup semuanya giginya sampai 5 ya, 4-5 tread ya. Untuk pintu ya, pintu tidak ada yang kropos, masih utuh. Untuk CC-nya 1500 pemirsa ya. Untuk cok-cok masih bagus, plafon masih standar, masih bawaan ya. Ini saya nyalakan untuk cek mesin ya mirsa. Ini kontrol panel speedo semuanya normal semua ya. Kilometernya 274.000 sekian. Klakson listrikan ya, semuanya normal. Rating-rating, kontrol oli, temperatur dan kontrol bensin semuanya normal. Unit ini belum power steering pemirsa ya, tapi steeringnya enteng dan belum AC ya. Ini saya akan cek di mesin. Nah, seperti ini untuk mesin ya. Ini avonya utuh semua. Ini unit ini jarang dipakai ya, bekas palurah ya, ini jarang dipakai, hanya untuk berkebun saja. Untuk avon depan semuanya serit ya, masih nat pabrik. Cuma ya, ini cuma ada bagian yang kropos dan dielas, ditambal dempul, bukan berarti bekas lakan, enggak pemirsa ya. Ini bagian-bagian dinding-dinding depan, sektor depan semuanya utuh. Dan ini ya, ada minusnya di sebelah kiri ya, kanan. Ini awalnya kropos, didempul, dan dempulnya sudah pecah-pecah. Untuk mesinnya halus ya, suara glepung, tidak bersuara berisik ya, nyaring. Untuk nomor mesin ya, sangat jelas sekali nomor mesin di sini. Tidak luput dari shot ya, bagian kaki-kaki yang understeer seperti ini. Sasisnya ini sangat sangat kuat sekali pemirsa ya. Kijang jarang-jarang yang sasisnya patah, jarang. Ini sasisnya masih original, belum cat ulang. Cuma warnanya ya agak kusam. Untuk gardan ini ada rembes ya, ini ganti pak ya, belum sempat nge-review dadakan apa adanya. Jadi plus minusnya biar kelihatan ya mas ya. Untuk ban-ban keseluruhan 85%, ini nomor rangka di bagian kanan depan. Unit ini belum power steering dan belum AC ya. Transmisi 5 tread,
Untuk pajak per tahunnya 700.000 untuk sasis-sasis ya, seperti ini. Silahkan disimak sendiri pemirsa ya. Sasisnya ori, cuma catnya yang lupas, jadi warnanya agak kusam. Untuk kijang, untuk harga bervariasi ya, tergantung minat atau fanatik Anda ya. Kadang ada yang beralih ke SS atau Futura, kalau ada yang fanatik ke kijang ya. Tahun tua pun ada yang harganya selangit ya, tinggal kondisinya. Ya kira begitu. Untuk unit ini harganya sangat miring pemirsa ya, standar di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Oke, monggo bagi yang cari unit kijang pickup tahun 90 ya, dibuka harga 36 juta nego sampai jadi. Silahkan menghubungi nomor saya di layar video atau di deskripsi video. Untuk cek unit berlokasi di Kabupaten Ngawi, tepatnya Kecamatan Kendal, Provinsi Jawa Timur. Akhir kata, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.